الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Kaum muslimin, muslimat, jamaah salat isya dan tarawih Masjid Al-Irsad rahimakumullah, izinkan saya berdiri kurang lebih 10-15 menit untuk memberikan pesan takwa, yang mana bulan ini adalah bulan yang penuh berkah dan qadarullah, takdir Allah, kita dipertemukan kembali dalam bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan puasa. Betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini dulu berjamaah dengan kita, jejer satu saf dengan kita, bersama-sama berangkat ke masjid ini, namun mereka sudah mendahului kita, dan mudah-mudahan mereka yang telah mendahului kita semua, Allah berikan nikmat husnul khatimah. Demikian pula nanti, kalau kita menyusul, juga demikian Allah berikan nikmat husnul khatimah. Amin. Jamaah rahimakumullah, dalam bulan Ramadan ini kita dihasung, kita dimotivasi oleh Rasulullah agar kita beramal sebanyak mungkin, karena akan dilipat gandakan al-asru amthaliha, minimal 10 kali lipat ganda. Demikian pula kalau kita puasa karena iman dan wahtisaban, sebagaimana hadis yang terkenal Bukhari Muslim, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang dia berpuasa karena mengharap ridha Allah semata, dasarnya iman agar Allah meridhoinya semata bukan karena yang lain, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Dalam hadis yang lain hampir senada, man qoma, kalau tadi man soma, sekarang man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang qoma, yakni berdiri, berdiri itu apa? Berdiri untuk sholat lail, sebagaimana yang kita kerjakan di bulan Ramadan, dasarnya karena iman, karena Allah, wa ihtisaban, sama, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbih. Artinya apa dari dua hadis ini? Orang yang menemui bulan puasa, malamnya dia sholat malam, siangnya dia puasa karena Allah, orang yang demikian itu dicatat sebagai amal soleh, dan dosa-dosanya akan Allah ampuni. Sehingga kita tidak sempat lagi untuk bermaksiat, tidak sempat lagi untuk berbuat yang tidak ada manfaatnya, tidak sempat lagi kita durhaka pada Allah, adanya kebaikan-kebaikan yang semua itu tadi dasarnya iman karena Allah. Sehingga sampai Nabi memberikan tamsil, memberikan perumpamaan, idza jaa Ramadan, jika telah datang bulan Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wasufidat asyayatin, dan diborgol, dirantai para syaitan. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan itulah kita dihasung, kita dihimbau, dimotivasi untuk beramal sebanyak-banyaknya, dengan zikirnya, dengan sholat lailnya, dengan bacaan Qur'annya, dengan taklimnya, dengan sedekah dan infak, sehingga seolah-olah pintu surga tertutup dan gak sempat kita itu untuk berbuat maksiat, sehingga seolah-olah neraka, maaf ya, surga terbuka pintunya dan neraka tertutup, gak sempat lagi berbuat maksiat, dan seolah-olah setan gak berdaya, walaupun setan kerjanya 24 jam tidak pandang bulu Ramadan atau bukan Ramadan, karena kenyataannya di bulan Ramadan masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Ada kalanya di masjid-masjid sandal yang bagus hilang, itu kerjaan setan. Bahkan ada di tahun lalu,
tarweh semacam ini, suaminya ke masjid, istrinya selingkuh dengan tetangganya, konangan. Lapa itu setannya lepas, bukan. Ya, bukan setannya lepas, borgolnya, kuncinya, gemboknya hilang, bukan. Namun karena setan kerjanya 24 jam. Ya, tidak ada hentinya. Itu adalah tamsil gambar Nabi, kalau kita betul-betul puasa siang hari, malamnya kita pakai untuk sholat. Tidak ada kesempatan berbuat maksiat, adanya adalah berbuat kebajikan, amal soleh, dan sebagainya. Sehingga enggak istilahnya itu enggak ngaruh godaan-godaan syaitan. Enggak ngaruh ajakan-ajakan ke neraka, seolah pintu tertutup dan neraka terbelenggu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sudah kita pahami bahwa latihan selama Ramadan ini dengan banyak ibadah, banyak amal yang dihasung oleh Nabi, dituntun kalau Nabi akhirnya kita banyak sedekah di bulan Ramadan, banyak membaca Al-Quran, tadabur Al-Quran, banyak berbuat amal kebajikan, tidak lain, tidak bukan satu tujuannya, agar kita memperoleh derajat al-muttaqin dengan puasa ini. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita semua ini, satu tujuannya, la'allakum tattaqun, agar kita semua mendapat predikat orang yang bertakwa. Kenapa? Karena hampir semua ayat yang menggambarkan surga itu diperuntukkan uiddat lil muttaqin. Surga itu diberikan untuk orang-orang yang muttaqin. Maka kalau kita sampai puasa tidak mendapat derajat al-muttaqin dan saatnya kita mati dalam keadaan maksiat, itu sangat rugi sekali. Izinkan saya menyampaikan tiga ayat yang itu kalau kita nurunkan luar biasa janji Allah untuk orang muttaqin. Coba dibuka nanti dalam Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 30, 31 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina taqaw rabbahum ma anzala rabbukum ma'af. Wa qila lil ladzina taqaw dan jika dikatakan kepada Allah ma anzala rabbukum, apa yang Allah turunkan pada kalian, maka orang-orang yang bertakwa menjawab qalu khairan. Itu jawaban spontanitas dari orang yang bertakwa itu begitu. Ini ciri-ciri orang bertakwa. Dia selalu mengatakan Allah mentakdirkan saya, mentakdirkan kami, negeri kami, keluarga kami selalu khairan. Walaupun secara zahir mungkin tidak baik. Khairan artinya kebaikan. Loh, itu Pak. Kalau Allah nurunkan kebaikan, kenapa kok Gaza, Palestina dibombardir sampai habis-habisan? Yang tadi kita dengarkan doa kunutnya. Agar Zionis Israel Allah laknat. Kenapa tidak Allah kasih pertolongan? Kenapa Allah kok membiarkan seolah demikian? Bagi orang yang bertakwa kembali, wa qilal dina taqau ma anzal rabbukum, jika dikatakan pada orang-orang beriman, apa yang telah Allah berikan pada kalian, turunkan pada kalian, khairan. Bagi kita mungkin kasihan melihat rumahnya dibombardir. Bagi kita mungkin kasihan melihat anak yatim piatu. Bagi kita kasihan melihat janda-janda di mana-mana karena dibunuh oleh para Zionis Israel. Namun mereka yang merasakan, kalau kita lihat wajahnya, tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa khauf, adanya gembira. Sesaat sedih, terus-terus berlanjut seperti biasanya. Bahkan seperti tidak ada apa-apa sama sekali. Kenapa? Karena khairan, kebaikan bagi mereka. Secara dohir mereka kelaparan, secara dohir mereka rusak rumahnya, secara dohir mereka berantakan keluarganya, ada yang mati anaknya, suaminya, istrinya. Namun kalau kita lihat lebih jauh, mereka adalah orang-orang syahid. Ya Allah masukkan ke surganya dengan jalan tol, jalan pintas, tidak perlu susah-susah. Tidak perlu istilahnya harus berinfak, harus ya dengan amal yang banyak seperti bagaimana bulan Ramadan ini. Orang mati syahid itu dikubur dengan darah-darahnya, tidak perlu disolatkan. Orang mati syahid saat ini mereka sedang bergembira, berpesta pora di surganya Allah. Dalam ayat yang dikatakan seperti itu. Maka bagi mereka dohirnya susah, namun kenyataannya mereka senang, dan mereka senang kalau segera menyusul ayahnya, ibunya, suaminya begitu. Itulah orang yang bertakwa itu seperti itu.
Allah katakan lilladzina ahsanu fi dunya hasanah, dan orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia Allah akan berikan hasanah, kebaikan. Wala darul akhirah khair, dan nanti di akhirat Allah berikan yang lebih baik. Wa ni'ma darul muttaqin, dan itu kenikmatan yang Allah berikan hanya khusus untuk orang-orang yang bertakwa, muttaqin, yang mudah-mudahan puasa ini kita mendapatkan predikat itu. Sehingga janji Allah juga turun pada kita, tidak hanya para mujahidin di Gaza. Jadi kalau kita khusnudzon pada Allah, khair. Ya Ustaz, negeri kita itu negeri mayoritas Islam. Kenapa kok kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak bisa ngimam, tidak bisa khutbah? Oh, berarti khair. Khairnya apa? Ladang dakwah kita masih perlu ditingkatkan. Ladang dakwah kita masih banyak saudara kita Islam mungkin hanya KTP, yang sholatnya hanya Jumat tok, bahkan mungkin hanya Idul Fitri, Idul Adha tok, yang tidak mereka kenal syariat Islam. Itu ladang dakwah kita untuk beramal, beramal dan beramal. Ya Allah, saya sakit, tidak sembuh-sembuh, sudah berobat sana sini. Kalau orang yang bertakwa, khairan, kebaikan bagi saya, bisa jadi dosa saya Allah ampuni dengan jalan sakit ini. Dengan saya sakit, saya lebih takarub pada Allah, lebih dekat kepada Allah. Tidak sempat kemana-mana, hanya ingat kematian, surganya Allah, dan dosa-dosa saya Allah ampuni sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Khairan semuanya. Itulah istilahnya jawaban bagi orang yang bertakwa kalau ditanya apa yang telah Allah turunkan pada kamu. Maka Allah tutup dengan ayat 30. Wa ni'ma darul muttaqin, dan Allah berikan kesenangan hanya untuk orang bertakwa. Apa itu? Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtil anhar lahum fiha ma yasha'un, kata Allah. Ayat 31-nya Allah katakan, yaitu Allah akan berikan nanti surga-surga aden yang mengalir di bawah sungai-sungai. Sungainya bukan sungai kayak Wonokromo, warnanya coklat, banjir, ada kampul-kampulnya kuning-kuning, bukan. Sungainya dikatakan sungai madu, sungai susu, bahkan sungai khomer. Dunia, di dunia mabuk, Allah haramkan, di sana dibebaskan, ngambil sebanyak-banyaknya. Ya. Itu seperti itu. Lahum fiha ma yasha'un, di dalamnya itu kamu akan memperoleh apa-apa yang kamu minta, apa-apa yang kamu kendaki, apa-apa yang dulu di dunia tidak mungkin terjadi, Allah berikan semuanya. Kenapa? Karena kehidupan di akhirat lahyal al-hayawan, dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 64. Di sana Allah memberikan kehidupan akhirat itu gambarannya kayak gambar al-hayawan. Terjemahnya dikatakan kehidupan yang sebenarnya. Saya tidak sepakat, kurang cocok, tidak sependapat. Al-hayawan itu kalau dalam kamus, cek di mana-mana, kalau bahasa Arab al-munawir, ya, itu artinya hewan. Artinya apa? Kehidupan surga adalah kehidupan binatang, kehidupan hewan yang di tempatnya untuk mengubar nafsu. MMS, makan, minum, seks, itulah nafsu manusia yang puasa ini kita mulai pagi sampai sore Allah larang. Nanti di sana tempat kita memuaskan. Sehingga yang tidak mungkin di dunia, Allah mungkinkan. Di dunia Allah berikan kesempatan bapak-bapak, ikhwan ini untuk menikah lebih dari satu. Pun itu banyak yang tidak berani. Tidak berani karena tidak ada kekuatan, tidak ada modal, tidak ada semuanya. Walaupun hatinya kepengen. Nanti Allah berikan tidak hanya 40 Allah berikan, 400 Allah berikan. Sehingga sahabat tanya, ya Rasul, nanti apa saya kuat di surga? Oh, jangan khawatir, Allah beri kekuatan 100 manusia nanti kepada kamu. Sehingga kita bisa memuaskan sebanyak-banyaknya wanita yang sampean kehendak. Itu di sana. Demikian pula para wanita yang sekarang tidak boleh poliandri. Kenapa poligami boleh, poliandri tidak boleh? Ya jelas. Tidak masuk akal kalau poliandri. Karena kalau laki-laki satu, wanita empat jelas. Ya, anaknya jelas siapa ini, bapak ini, istri ini, dan seterusnya. Nasabnya jelas. Tapi bayangkan coba, kalau wanita satu, laki-lakinya empat, anaknya siapa? Kopiok, Pak, ya. Maka Allah larang itu di dunia. Nanti di akhirat boleh memuaskan. Ma yasha'un al-hayawan. Nah, di sanalah tempat kita memuaskan. Nah, itu Allah berikan hanya untuk orang-orang yang muttaqin.
Allah tutup kembali ayat 31, wa kadzalika najzilahul muttaqin, demikianlah balasan untuk orang-orang yang muttaqin. Siapa itu ciri-ciri yang lain? Alladzina, ayat 32, alladzina tatawaffahumul malaikah thayyibin, yaitu orang-orang yang dimatikan malaikat dalam keadaan thayyibin, dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khotimah. Yaqulu salam, malaikat akan berikan ucapan salam, penghormatan. Udkhul jannah bima kuntum ta'malun, yaitu kamu masuk surga karena perbuatan kalian dulu di dunia, kalian sabar, tetap taat pada perintah Allah, tidak maksiat. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nikmat Allah berupa mati husnul khotimah dan kenikmatan surga sebagaimana yang disampaikan dalam Quran surat An-Nahl 30, 31 dan 32. Pas 15 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa menjadikan semangat kita untuk beramal selama Ramadan ini, dan yang paling penting adalah di akhir Ramadan sama-sama kita mendapat derajat al-muttaqin. Mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.